Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ungaran saya akan menuju ke Bandungan, tepatnya ke Taman Bunga Celosia. Nah, seperti apa perjalanannya? Simak terus video ini sampai akhir. Kita akan menuju ke arah Gedong Songo. Ini di tempat putar balik. Nanti arah Bandungan terus sampai ke Gedong Songo. Di sana ada Celosia, ada Ayanas dan lain sebagainya. Hari ini cukup cerah, langitnya itu terlihat wow, biru cakep, dan gunung di depan itu juga terlihat jelas. Itu ada bank arah Bandungan Sumowono. Kita belok ke kiri. Ya, jalan ini sampai ke Jimbaran sudah pernah saya unggah di Mas Agus Net Trip. Silakan bisa dilihat di pojok kanan atas itu. Nah, nanti kita mengambil video lagi setelah Pasar Jimbaran. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Jimbaran. Kalau mau ke Umbul Sidomukti itu di depan pertigaan itu kita belok kanan. Tapi kita akan lurus menuju ke arah Bandungan, kemudian nanti dilanjutkan ke Gedong Songo, ke Celosia. Oke, ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, ini jalan setelah pertigaan tadi yang ke kanan menuju Umbul Sidomukti. Ini jalannya turun, jalannya cukup halus, markannya juga jelas dan berkelok-kelok. Nah, teman-teman kalau lewat sini pas liburan biasanya rame, kadang sampai macet, tapi alhamdulillah ini lancar. Ini hari Sabtu, hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020. Saya ini posisinya tidak nyetir, jadi penumpang. Dan ini ada pemancingan Pondok Alam Bangkohar. Ini juga asik tempatnya, saya pernah kesini. Teman-teman bisa menikmati keindahan. Nah, itu di kiri jalan itu, nah, di bawah. Nah, seperti itu view-nya. Nah, tadi turun, tapi ini nanti ya naik lagi. Nah, ini mulai menanjak lagi. Sampai di Gedong Songo nanti juga nanjak terus. Tapi jalannya halus, mulus. Ini markanya tidak putus-putus, tidak boleh mendahului harusnya. Nah, itu sepeda motornya mendahului. Nah, baru yang marka putus-putus ini boleh mendahului.
ini jalannya nanjak terus. Di sini banyak karaoke-karaoke dan hotel-hotel. Wah, suaranya berisik. Nah, itu ada motor. Jadi sepanjang jalan ini banyak fasilitas hotel, tinggal teman-teman bisa memilih. Tuh ada Hotel Citra Dewi, kemudian karaoke-karaoke juga banyak sekali di sini. Kita sudah masuk kawasan Pasar Bandungan. Di sini juga kalau pas liburan panjang atau tahun baru atau lebaran itu padat sekali, macet. Ini ada pertigaan tapi kita lurus, kalau ke kanan itu tidak boleh. Ini ke arah itu Temanggung, Kendal. Kalau ke kiri itu ke arah Ambarawa. Nah, kita ke kanan. Itu ada petunjuknya, kiri arah Ambarawa, kanan ke Sumowono. Nah, ini jalan ini rawan kemacetan, teman-teman. Ini termasuk lancar ini. Ini Pasar Bandungan. Di stop karena ada mobil box yang mau keluar. Nah, itu di depan juga ada bis pariwisata. Tadi ada bis, jadinya agak macet ini yang menuju ke arah Semarang dari Bandungan. Ini di kiri itu Hotel Kusma atau Hotel Kusuma. Nah, di sini di sekitar Bandungan ini terkenal dengan sate kelinci. Jadi tadi di sekitar tadi selain ada tempat untuk bunga-bunga itu, banyak juga sate kelinci dan tahu Bandungan. Saya dulu pernah kesini tapi macet, akhirnya putar balik, tidak jadi. Itu pas kalau tidak salah pas lebaran. Sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu sate kambing, sate kelinci ya di daerah sini cukup banyak.
di depan ada petunjuk, kalau lurus ke Sumowono kita akan belok kanan ke Gedong Songo. Nah, ini ada pom bensin di depan pertigaan. Nah, itu gerbang Gedong Songonya. Nah, bagus gerbangnya. Ya, lanjut. Ini ada apa ya, bangunan baru. Tadi ada resto Kulu-Kulu. Nah, ini saya menggunakan mobil. Kita akan menuju ke Celosia. Tapi sekarang sudah area parkir Taman Bunga ini aja, parkir sini aja. Ini area parkir Celosia. Kita masuk. Oh, sekarang sudah berubah. Pertama kali saya kesini itu belum seperti ini, belum ada tanaman-tanamannya yang tinggi ini. Oh, keren sekarang. Parkir masuknya 10.000. Cukup ramai. Kita nyari tempat parkir. Oke, sampai di sini dulu video perjalanan menuju ke Taman Bunga Celosia dan seperti apa Taman Bunga Celosia 2 dan 3 akan saya hadirkan pada video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.